Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Memelihara hewan peliharaan tentunya menjadi hobi tersendiri bagi sejumlah orang. Selain mampu membuat suasana rumah menjadi lebih hidup, memiliki hewan peliharaan juga mampu membuat rumah lebih aman dan nyaman. Hanya saja memelihara hewan peliharaan memang susah-susah gampang. Nah, buat kamu yang merasa masih pemula dan ingin mencoba memelihara hewan, berikut ini adalah 10 hewan yang bisa dipelihara untuk pemula versi hewan populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru dari channel Hewan Populer. Iguana. Iguana merupakan satu di antara hewan peliharaan yang mudah dirawat. Binatang ini termasuk ke dalam jenis reptil yang termasuk di dalam kelas hewan kadal. Meskipun terlihat buas, namun hewan yang satu ini merupakan hewan kesayangan manusia. Selain itu, iguana juga memiliki masa hidup yang cukup lama dan bisa tumbuh menjadi hewan yang cukup besar. Nah, buat kalian yang tertarik untuk memelihara iguana, kalian harus mengetahui sifat iguana, mempersiapkan kandang yang nyaman, dan menyiapkan makanannya. Selain itu, kalian juga harus memastikan untuk memilih iguana yang sehat dan terbaik. Dan jangan lupa ya, warnanya juga harus yang menarik. Sembilan, musang. Awalnya, musang seringkali dianggap sebagai hama oleh masyarakat. Namun kini, musang banyak dijadikan sebagai hewan peliharaan. Tren memelihara musang sudah muncul sejak beberapa tahun yang lalu, seiring dengan munculnya tren kopi luwak. Nah, buat kalian para pemula, kalian harus mengetahui jenis musang apa yang dapat dipelihara. Seperti musang pandan, musang bulan, musang rase, dan masih banyak lagi. Selain hobi memelihara hewan tersalurkan, kalian juga bisa memperoleh pendapatan dari musang yang bisa menghasilkan kopi luwak. Ya, lumayan lah ya buat nambah-nambah biaya perawatan musang dan stok kopi di rumah. Delapan, kura-kura. Berbicara tentang hewan peliharaan, kura-kura juga bisa menjadi hewan peliharaan loh. Bahkan kura-kura termasuk hewan populer sebagai hewan peliharaan karena sifatnya tenang, lucu, dan tidak merontokkan bulu seperti anjing dan kucing. Nah, binatang ini termasuk ke dalam kategori binatang hias yang sangat mudah dirawat dan dikembangbiakkan oleh para pemula. Tidak hanya itu, kura-kura juga bisa hidup dalam waktu yang lama. Katanya nih, membeli satu ekor sebagai hewan peliharaan berarti harus siap untuk memberikan perawatan seumur hidup. Meski bisa dipelihara dengan mudah, kalian juga harus perlu memperhatikan kesehatan dan kebersihannya ya. Tujuh, landak mini. Landak mini termasuk salah satu hewan pengerat yang banyak dipelihara. Ukurannya yang kecil, yakni hanya kepalan tangan saja, membuat binatang yang satu ini banyak diminati. Selain hitam dan putih, spesies landak mini ini juga tersedia dalam warna coklat atau brown. Meskipun landak dikenal memiliki bulu duri, landak mini memiliki ukuran duri yang mini sehingga tidak akan berbahaya bila disentuh. Nah, buat para pemula, kalian bisa memelihara landak mini dengan cara menjinakkannya terlebih dahulu. Salah satunya itu menyediakan waktu luang untuk bermain dan membiasakan memberi makan secara langsung. Dengan begitu, landak mini akan merasa terbiasa dan nyaman dengan kalian. 6. Burung. Memelihara burung memang gampang-gampang susah, karena dalam memelihara burung bukan hanya memberi makan saja, tetapi perlu ada perawatan dan perhatian setiap hari. Tetapi kalian para pemula jangan mundur dulu ya, kalian tetap bisa kok untuk memelihara burung. Kalian bisa memilih burung parkit jika baru awam merawat burung. Selain itu, kalian juga bisa mengadopsi kakak tua yang lebih pintar dan juga hebat. Meski begitu, jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan dan kebersihan burung yang kalian pelihara di dalam sangkar ya. 5. Sugar glider. Hewan yang termasuk jenis ini memiliki ukuran yang kecil dengan penampilan yang lucu dan menggemaskan. Uniknya nih, sugar glider meluncur dan terbang dengan menggunakan selaput di antara kaki depan dan belakang. Tak heran bila banyak yang tertarik menjadikan hewan kecil ini sebagai binatang peliharaan. Nah, untuk memulai, kalian harus memahami karakteristik hewan ini, menyiapkan kandang yang nyaman, dan jangan lupa sesekali ke dokter untuk konsultasi, atau bisa juga dengan pemilik sugar glider lainnya yang sudah pro. Gak cuma itu, yang utama dari paling utama, kalian harus sering mengajaknya main, maka mereka akan semakin menurut dan nyaman dengan kalian.
4. Hamster. Hamster adalah salah satu jenis hewan peliharaan yang banyak digemari oleh pecinta binatang, baik yang pro maupun pemula. Bentuknya menyerupai dengan tikus atau mencit, namun jika dicermati, hamster jauh lebih cantik dan bersih. Bentuknya yang kecil dengan bulu yang lebat, ditambah dengan berjalannya yang sangat cepat, membuat binatang yang satu ini selalu jadi incaran para pecinta hewan. Selain itu, hamster juga memiliki tampilan yang imut, lucu, dan menggemaskan. Biayanya saat dipelihara juga terbilang murah, bahkan makanannya juga mudah didapatkan, seperti biji-bijian dan kuaci. Jadi buat kalian yang berminat memiliki hewan peliharaan dan masih tergolong pemula untuk memelihara hewan, sepertinya hamster adalah hewan peliharaan yang cocok. Tiga, kelinci. Badannya gembul, hobi loncat-loncat, menggemaskan, dan berbulu lembut, membuat kelinci menjadi salah satu hewan populer untuk dipelihara. Kelinci juga bisa menjadi pilihan bagi para pemula yang ingin memiliki hewan peliharaan. Kelinci mungkin mudah dicintai oleh karena itu cara perawatannya pun terbilang mudah. Nah, bagi para pemula, kalian cukup menyiapkan kandang yang bersih dan nyaman, yang dilengkapi tempat kotoran, dan jangan lupa kebersihan kelincinya juga harus dijaga ya. Kalau soal makanan, gak usah diambil pusing deh. Karena sebagian besar makanan kelinci adalah sayuran yang mudah didapat. Kalau ada makanan, harus ada minumannya juga dong. Gimana? Memelihara kelinci gak harus ribet kan? Jadi cocoklah buat para pemula. Ikan hias air tawar. Hewan peliharaan juga tak melulu harus binatang darat ya. Binatang air seperti ikan hias juga bisa jadi hewan peliharaan yang mudah dalam merawatnya. Menurut para ahli perikanan, ikan hias air tawar mudah untuk dipelihara karena cocok untuk para pemula. Ikan hias air tawar yang cocok untuk dipelihara diantaranya ikan guppy, plaiti, molly, neon tetra, koridoras, koki, dan cupa. Selain mudah untuk dipelihara dan tidak perlu perlakuan khusus, ikan-ikan tersebut juga banyak digemari karena keindahan warna, bentuk sirip, atau bentuk tubuhnya yang unik. Hanya dengan peralatan akuarium yang sederhana, kalian sudah bisa memelihara ikan hias tersebut. Selain untuk menyalurkan hobi, memelihara ikan hias juga bisa memperindah rumah kalian. 1. Kucing. Kucing menjadi hewan yang paling favorit untuk dipelihara. Memiliki kucing sebagai hewan peliharaan tentu sudah sangat lazim. Memiliki bulu yang lembut, wajah yang menggemaskan, tingkahnya yang lucu dan mudah untuk dipelihara, menjadi daya tarik tersendiri bagi peminatnya. Nah, buat kalian yang baru ingin memelihara hewan, kucing bisa menjadi opsi yang baik. Spesies kucing yang paling umum dipelihara adalah kucing Persia. Buat yang kantongnya tipis, kucing kampung juga bisa kok. Memelihara kucing bukan hal yang sulit kok. Sebagai pemula, selama kalian bisa membuat persiapan yang baik, kalian akan mudah membuat kucing tersebut merasa nyaman tinggal di rumah kalian. Nah, itu dia 10 hewan yang bisa dipelihara untuk pemula versi hewan populer. Buat kalian yang punya informasi atau fakta lainnya tentang dunia hewan, jangan lupa komen di bawah ya, untuk saling berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer.